Pandai, ha? Pandai, Mok. Mok beli apa? Sakit tepung. Tengok tu, Mok. Berani cuba balik perempuan bila Mok tak ada. Mana boleh masuk pun. Habis tu mana? Mana-mana cuba? Balik ke? Cuba apa dah kita dengan Cik Aisyah? Eh, buat apa? Makcik, ya Allah, maaflah makcik. Saya tertidur tadi. Cualah ni tak kejut. Tak apalah. Mau naik teh. Eh, mana ni? Mau. Nanti cuba naik. Ah, dek. Pijam, apa? Tengok ni. Kat sini tolong buatkan dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ayah balik hari ini? Ayah tak ada kuliah maghrib ke? Ada, tapi entah. Rasa macam nak balik. Lapar pun ya juga. Dah makan? Siti tak ada selera nak makan, ayah. Ayah nak nanya ni. Kamu dah fikir habis-habis ke nak terima Azhar tu? Cor pula. Macam mana? Cor dah tak kisah pasal Siti, ayah. Cor dah ada perempuan lain. Tak apalah, ayah. Siti nak tunaikan impian ayah. Untuk balas balik jasa arwah ayah Azhar tu. Siti nak Azhar pandang tinggi pada ayah. Betul ini. Cok. Cok cuba tengok ni. Adik rasa dalam banyak-banyak yang ni paling okey. Sebab ni ada tulis rendang tok air tangan bonda. Ikut suka adik dah di mana pun. Cok ni kenapa? Rasa bersalah dengan Kak Siti kan? Dah telefon belum? Dah, tapi tak jawab. Nak jawab pun ya kalau orang tengah marah. Mungkin dah jumpa dia. Cok. Ya. Mak rasa elok Cok temankan Cah ni balik. Tak elok balik seorang-seorang, perempuan. Tak apalah, makcik. Saya dah biasa dah. Eh, bahaya. Tidur sini je lah. Tak apa, makcik. Macam inilah. Malam ni Cok temankan Cah. Besok pagi Cok balik naik bas. Tak jauh pun. No. Tak apa, Cok. It's okay. Don't worry. Tak apa. Tak apa. 5 minit. Cok, please. Okey. Terima kasihlah tadi tolong masakkan untuk saya, ya. Nabila. Lama lagi ke Cik Aisyah kena pantau perkembangan bisnes Cok? Bergantung kepada keadaan. Kalau bisnes Cok dah boleh jalan sendiri, dah boleh buat untung dan kami akan lepaskanlah peserta siliaan kami. Perjuangan menyisi setiap onak getir perjalanan kerana kamu. Terima kasih banyak, Cah, sebab tolong Cor. Don't worry. Ini memang tanggungjawab saya. Kalau bukan sebab SME Corp, renang Mak ni orang tak kenal pun.
Ya. Actually, ramai yang berminat untuk jadi usahawan macam Cho. But they don't know nak start macam mana. Itulah sepatutnya Cho dah kena cah dari dulu lagi. Kalau tak sekarang dah jadi usahawan berjaya dah. Alah, itu semua rezeki, Cho. Alhamdulillah. Anyway, cah cadangkan, Cho belilah van. Senang sikit nak kulu kili hantar barang tu. Sian pula tengok Cho naik motor je. Itulah, Cho pun cakap dengan Mak. Mak cadangkan suruh buka kedai dekat Pekan. Okey, kalau Cho interested, boleh pergi Mara, tanya Mara ada tak premis yang available lagi. Sewa je dengan Mara. Assalamualaikum, Cha. Waalaikumsalam, Adik Cho. Ha. Cho ada dekat depan pejabat Mara ni. Baru lepas jumpa pegawai. Ha, so macam mana? Ada tak premis kosong dekat Pekan? Alhamdulillah ada, Cha. Borang semua Cho dah isi. Nanti Cha doakan, eh? InsyaAllah dapatlah tu. Tempat tu baru lagi. Mesti banyak lagi bazar. InsyaAllah. Itulah, nanti balik, Cho ingat nak pusing-pusing sekejap kot. Tengok tapak tu. Nanti berapa, Cho call. Okey? Assalamualaikum. Ramailah orang kat rumah Kak Siti. Ada kenduri ke? Tak ajar pun. Udah. Mak tahu tak Kak Siti tunang hari ini? Ha? Kak Siti tunang hari ini? Baru dia bertunang tadi. Kita pun tak tahu kahwinnya bila. Takkanlah Kak Limah tak tahu dia bertunang dengan si Azhar tu. Assalamualaikum, Mak Limah. Waalaikumsalam, Siti. Siti, kenapa buat Cho macam ni? Cho tahu tak? Cho memang tak tahu yang Siti tunang hari ni. 6 bulan je lagi Siti. Cho kata genap setahun dia nak masuk Minang Siti. Sekarang ni perniagaan dia pun dah ada untung. Ha ni, dia nak besarkan pula perniagaan dia. Kenapa Siti tak tunggu? Tak apalah, Mak Limah. Cho kan dah ada orang lain yang lebih cantik, pandai, berkedudukan. Siti ni cikgu tuition biasa je. Siti ni Zara faham. Cik Aisyah tu cuma pantau hal perniagaan Cho. Cho pun tak ada hati dekat dia, dia pun tak ada hati dekat Cho pun. Tak apalah, Mak Limah. Mungkin kita orang tak ada jodoh pun. Siti, rombongan dah sampai. Dadahlah. Tu janganlah nangis. Tak ada rezeki kan Kak Siti nak jadi menantu Mak? Mak sedih, Dik. Kamu boleh tahu. Siti tu dah banyak nolong kita. Banyak nolong Mak. Banyak nolong Cho. Mak kenal daripada kecil.
Alah. Cik Aisyah kan ada. Dia kan hebat juga. Ada sama dia, tak sama. Cik Aisyah tu kita baru kenal. Ha. Siti tu kita dah lama kenal. Mana sama? Kamu ada tahu apa-apa, kamu budak-budak. Mana Mak tahu Cho tak minat Cik Aisyah? Ha? Cho tu kan sikit-sikit Cik Aisyah, Cik Aisyah. Ha, maknanya apa? Mana dia tak kisah yang Kak Siti nak kahwin orang lain tau. Cho tu dengan Cik Aisyah pasal program. Kau faham tak? Kak Siti tu satu hal. Dahlah terjemput. Tak kira tahu langsung. Tak kira kita pasal dia tak kita sedih lah. Janganlah sedih macam tu. Mana selipuk? Selipuk pun tak jumpa dah, Mak. Cakap setahun. Tapi 6 bulan dah jadi macam ni. Pak Ji, cukup je setahun. Saya boleh tanggung Siti lah, Pak Ji. Pak Cik tahu. Cho memang bersungguh-sungguh nak jadikan Siti ni sebagai isteri Cho. Pak Cik pun tahu Cho mampu. Cho layak pun untuk jaga Siti. Ayah tak ada kena-mengena dengan hal tunang ni. Siti yang buat keputusan untuk tunang dengan Azhar. Sebab Siti tahu yang Cho dah tak ada hati kat Siti. Kalau Cho tak ada hati kat Siti, Cho tak akan kerja keras macam ni, tahu tak? Buat itu, buat ini, ikut cakap Siti. Siti nak apa lagi? Cho macam inilah. Siti dah tunang dah pun. Lagipun Siti tahu. Cho dah ada orang lain kan? Cho tak payah nak nafi yang Cho bercinta dengan pegawai penyelia itu. Tak apalah Cho, anggap jelah kita tak ada jodoh. Oh, senang je cakap kan tak ada jodoh. Yelah, Siti pilih Azhar tu sebab dia kaya. Cho ni apa pun tak ada. Sabar jelah Cho. Semua keputusan di tangan Siti. Kita tak boleh nak kata apa pun. Kalau Pak Haji setuju tunangkan saya dengan Siti hari itu, tak jadi macam ni. Perjalanan kerana kamu.